Maraton yang sedang menuhi sekarang Malaysia Studio sini. Kedua, clearance saja dilakukan oleh Muklis. Syami tak lepas juga. Terganu tetap. Cahaya sekali lagi diangkat. Clearance masih dilakukan oleh Zulkifli. Panan untuk Syami. Lepas. Panan ataupun apungan daripada Farhani ini juga agak jauh sebenarnya. 8. Ini percaya dari Rantadek. Ini lebih baik pertahanan Rantadek. Untuk Syami. Farhan berjaya untuk mengangkatnya. Satu lagi peluang untuk Syami. Hadangan yang baik. Daripada Sutikiat. Yang sememangnya kita kenali dengan kepolehannya untuk melakukan hadangan seperti ini. Timing yang tepat antara kelebihan Suki Kiat yang bijak membaca setakat ini. Dua kali tampanan dari Rana Syahmi cukup untuk Terengganu mendapatkan mata. Hadangan penuh yang dilakukan oleh Suki Kiat. Lagi cuba dan kini Suki Kiat. Oh. Tiada jawapan dan sukar sekali untuk drop. Ini untuk Haziq. Lebih baik, lebih kemas. Lebih bertenaga juga. Dakan yang baik dan kali ini hanya satu tap-in saja. Mata ke-20. Itu pantas set pertama ini berlalu. Satu variasi ucapan tapping cukup sempurna dari Sutikiat, cukup membunuh untuk Johor Tikis. Biarkan agak kuat pula Ray Haziq dan itu yang memberikan kemenangan mudah untuk Terengganu Turtles 21-9 dalam dominasi yang penuh ditunjukkan oleh regu Terengganu ini. Dan kita lihat juga kelebihan pasukan Terengganu yang melakukan attacking awal dan juga pasukan Johor seperti memberi ruang kepada pasukan Terengganu masuk sasaran 7. Baik pada Haziq. Farhan. Terengganu tetap. Oh, dilakukan oleh beliau. Oh, satu lagi servis loop yang memerangkap Zulkifli Razak daripada Rantadek. Dua kali beliau melakukan perkara sama. Setuju. Cari kacau untuk Haziq namun tiada masalah untuk oh itu baik daripada Rantadek. Berikan Muklis pula gagal beliau untuk menyelamatkan bola. Keyakinan Rantadek memang tidak diragui pada set yang kedua ini, cukup tepat masuk pada sasaran 7. Hari Zulkifli tak lepas untuk menutup cerita di set yang kedua. Oh, terperangkap sekali lagi Zulkifli Razak dengan servis loop Rantadek ini yang tampak tidak banyak jawapan lagi daripada Zulkifli. Betul. Oh, sekali lagi keyakinan yang semakin memuncak untuk Rantadek. Masih tidak dapat diangkat kemas oleh kedua pemain Azwar, Asobi dan juga Sutikiat. Kali ketiga daripada Rantadek. Jawapan kali ini dan Sutikiat. Pasan. Lebih kemas. Asik. Bijak. Walaupun kedudukan bola tersebut bukanlah umpanan ataupun apungan yang sempurna untuknya. Lihat sekali lagi. Bola kedua itu daripada Rantadek. Hantaran Rantadek sedikit rendah sebenarnya. Tetapi pujian kepada Haziq yang begitu cepat. Jadi angkat. Kini peluang untuk Khairul Laman.
Jadi pasan buat kali pertamanya. Kedua, saya diangkat. Ini untuk Azim Nur Ali. Mudah untuk memasukkan bola tersebut. Azim Nur Ali. Cukup tinggi lonjakannya. Ratadek, saya diangkat terus ke gelanggang lawan. Azim Nur Ali masuk. Game changer, Azim Nur Ali. Di sebalik kita memperkatakan mengenai perejak utamanya Syami Syazwan, ternyata mengubah terus corak permainan Johor Tigris. Di sebalik seorang lagi watak utama ini, Ratadek. Betul, saya setuju dengan kemasukan Haziq mengubah momentum pasukan Johor, terus memberi attacking pressure kepada pasukan Terengganu pada set yang kedua. Dan rejaman Haziq yang saya kira mempunyai variasi yang cukup sukar dijangka oleh pasukan Terengganu. Sebenarnya antara favorite beliau, sasaran tujuh, tapi yang kita lihat menjadi sukar untuk Sutikiat melakukan blocking daripada bola Haziq. Terima kasih kerana menonton Astro Arena di YouTube. Untuk aksi-aksi sukan tanah air secara langsung, langgan pek sukan Astro untuk dapatkan akses anda.